warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Nabila Kurmatus. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian belajar make up, yaitu dengan one brand tutorial make up dari aku, dari brand lokal ya tentunya. Nah, buat kalian yang mau recreate make up aku kali ini, stay tune terus ya. Buat subscribe, like, comment, and share. Ini adalah penampakan wajah aku, bare face aku ya. Di sini masih merah-merah, di sini masih merah-merah karena emang ya sekarang tipe kulit aku sensitif dan berjerawat. Di video kali ini, di One Brand Tutorial video kali ini, aku pakai produk dari Wardah. Jadi aku itu kan punya beberapa produk Wardah dan itu udah mencakup semuanya. Jadi aku mencoba untuk membuat One Brand Tutorial di video kali ini. Seperti video sebelum-sebelumnya, tidak lain dan tidak bukan, aku selalu pakai primer dari Nature Daily Wardah yang aloe vera, yang ini. Ini emang menurut aku the best banget buat wajah aku yang lagi berjerawat seperti ini, karena dia tuh kan mengandung aloe vera yang bisa menangkan jerawat. Dirasa udah kering si primernya, aku mau pakai step yang baru dari aku. Biasanya kan aku kalau habis pakai primer itu pakai foundation. Nah, ini aku mau pakai pensil alis dari Wardah yang Wardah Eyebrow Pencil yang warna brown. Yang ini. Selanjutnya, untuk mengconcealer alis aku yang masih berantakan banget ini, aku pakai foundation dari Wardah yang Wardah Lightening Liquid Foundation yang natural. Ini udah ada SPF-nya 30 ya. Oke, for the next step, aku mau pakai foundation dari Wardah yang tadi itu, yang Wardah Lightening Liquid Foundation yang natural. Oke, setelah semuanya merata, aku mau pakai ini blush on dalam. Aku itu kan punya lipstick dari Wardah yang Wardah Exclusive Lipstick yang nomor 31 yang kayak gini nih, yang warna hijau. Warnanya tuh nude gitu dan ini jarang banget aku pakai. Jadi ini mau aku pakaiin di blush on dalam aku. Oke, setelah finish semuanya, aku mau set semuanya ini pakai loose powder dari Wardah juga yang warna blue. Ini adalah Everyday Luminous Face Powder Wardah yang beige, nomor 2 beige. Ini warnanya cocok banget sama aku ya. Jadi dia tuh nggak terlalu terang, juga nggak terlalu gelap buat aku. Set, aku mau pakai eyeshadow karena aku nggak punya eyeshadow palette-nya. Jadi aku siasatin pakai ini yang Wardah Blush On yang warna pink muda sama pink tua. Sebenarnya nggak tua-tua amat sih. Ya gitulah pokoknya. Nah, ini aku mau pakai ya yang warna pink muda dulu. Ini yang shade B. Warnanya cantik pink-nya. Okay, for the next, aku mau pakai eyeliner dari Wardah Eye Expert juga
ini kan udah sering aku pakai ya, jadi aku emang secinta itu sama produk Wardah yang eyeliner. Nah, buat kamu yang pemula, wajib banget kalian coba ini yang spidol, yang bentuknya spidol kayak gini, karena emang bener-bener enak banget dipakai buat pemula kayak aku. Aku kan juga belum terlalu bisa gitu ya pakai eyeliner, jadi buat kamu aku rekomendasiin ini banget. Selanjutnya untuk mata bawahnya aku pakai Wardah ini yang pensil yang warna putih. Sebenarnya aku nggak terlalu suka sih, tapi ya udah aku coba dulu ya. Jadi seperti ini jadinya kalau mata aku dikasih eyeliner putih. Selanjutnya aku mau pakai blush on. Blush on-nya aku juga pakai yang ini aja, warna ungu, bukan yang warna pink. Oke, sebelum ke finishing, aku mau set semuanya pakai Wardah. Ini yang 2-way cake, yang Wardah Reveal Lightening 2 Light Fill, yang nomor 3 yang share pink. Jadi ini buat ngeset semuanya gitu ya, biar terkunci begitu, biar lebih masuk flawless gitu. Oke, for finishing today aku mau pakai Wardah Velvet Matte yang lip gloss yang shade nomor 1, yang apa ya ini, Bromance Dreamer atau lah pokoknya itu yang nomor 1. Ini warnanya pink nude gitu, jadi emang soft banget, pas sama tema make up look aku kali ini. This is the final look dari One Brand Tutorial Makeup aku kali ini dari Wardah Cosmetic. Jadi temanya ini pink-pink gitu, aku suka banget karena pink itu kan menandakan seorang yang ceria dan senang. Oke, thank you for watching this video dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian biar teman kalian tahu. And I'll see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.